Satu persatu juru parkir liar yang beroperasi di minimarket di wilayah Jakarta Timur seperti di Jalan Pemuda, Rawamangun, dan di Jalan Layur dirazia petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Para juru parkir sempat berdebat dan sudah memberikan setoran kepada oknum preman. Petugas tetap tidak mengindahkan dan memberikan surat tilang tindak pidana ringan dan surat pernyataan tidak memungut parkir di minimarket. Bu, ada sanksinya nggak buat mereka, Bu, saat raja ini, Bu? Sanksi masih dalam proses ya, proses pembahasan. Kali ini nanti akan kita berikan surat pernyataan kepada jukir liar yang ada di Alfamart ini, Mbak, atau Alfamart. Penindakannya terhadap jukir yang tidak sesuai tadi, dengan surat pernyataan yang di dalamnya nanti ada tanda tangan, ada pernyataan bahwa akan diberikan sanksi yang nanti apabila masih melakukan tidak sesuai dengan aturan. Ini market, minimarket seperti ini? Senang juga sih, Bang. Mas, senang ya, Bang? Jadi nggak terlalu habis namanya, kan banyak tukang parkir-parkir yang liar itu yang agak yang motor-motor lah, kalau buat liar parkir. Oh ya, senang ya, Bang ya? Iya. Harapannya apa ini, Bang? Ya, harapan depan sih, sebetulnya nggak apa-apa kalau ada tukang parkir lah, tapi jangan terlalu memaksa banget lah. Oh gitu ya, Bang. Kegiatan ini guna menindaklanjuti arahan Kepala Dinas Perhubungan agar menertibkan juru parkir yang meresahkan konsumen minimarket. Dari Jakarta, Firda Palepi melaporkan.